Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Waktu demi waktu matahari sepenggalahan naik syaja dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap mawadda'aka rabbuka wa ma qala Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu walal akhiratu khairul laikum minal ulā dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajid kayatima awa Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan Lalu dia memberikan kecukupan Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. wa amma sa'ila har dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya wa amma bi ni'mati rabbika Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Bismillahirrahmanirrahim, alam nasroh lengkau fudrak bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wa warana dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu Al-Ladhi Anqad al Yang Memberatkan Punggungmu Wa Rafa'na Laka Rikraq Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu fa inna ma'al karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan inna ma'al usri sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa dan hanya kepada Tuhan mula hendaklah kamu berharap. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun wa umrusin dan demi bukit Sinai wa hadzal baladil amin dan demi kota Mekah ini yang aman laqad خلقنا الإنسان في أحسن taqwim Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa rodadnahu as <Sess> falasafinin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falagum ajarun gairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? sesudah adanya keterangan-keterangan itu bi hakimin bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya Bismillahirrahmanirrahim

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Alladhi allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Alam Dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya, serba cukup Inna ila Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? abdan ila seorang hamba ketika mengerjakan salat aro aita huda bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran taqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. kazzaba wa Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'alam bi yara Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiah ketahuilah, sesungguh, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nafiyatin karibatin khotia yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Fal dia. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanada'u zabaniya. Kelak, kami akan memanggil malaikat zabaniya kalla la tuti'u wasjud waqtarib sekali-kali jangan janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan Wa ma adraka ma lailatul qadr Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadr khairum min alfisya Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim fiha bi izni rabbihim min kulli amr Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى والمشركين منفقين حتى تعطيهم البينة Orang-orang kafir, yakni ahli kitab, dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab kitab yang lurus wa ma utul kitaba illa min ba'di <Sukai> ma ja'a Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa umiru illa hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa lalika dinul qayyimah Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi jahannam wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaaika ghumasharrul bariyah sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam mereka kekal di dalamnya mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk innallazina amanu wa 'amilu salihati ulaika khairul bariyah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka itulah sebaik-baik makhluk ma 'inda jannatu tajri ta min tatigal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasiya rabbah balasan mereka di sisi di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya Mengapa bumi menjadi begini? Yauma ilim tuhadid beroha Pada hari itu bumi menceritakan beritanya Bi anna Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya nasu Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperintahkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka wa may ya'mal misqala dzarratin khairayyarah barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya wa may ya'mal misq dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula Bismillahirrahmanirrahim Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku-kukunya. Fal subha dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa anzar maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Innal insana Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhan-Nya. wa innahu 'ala zalikal shahid dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya wa innahu li hubbil khairi lasheed dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta afala ya'lamu idza maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur wa <Susuk> shudur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahu bihim yawma khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah Hari Kiamat mal ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran Wa takunul jibalu manfus dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan man khaffaz dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya fa ummuhu maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Wa azraka ma, ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Sodakallahul Azim. Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.